Pesona kecantikan wanita dari suku Minahasa di Sulawesi Utara memiliki ciri khas yang mencerminkan kekayaan budaya dan warisan mereka. Wanita Minahasa umumnya memiliki kulit yang cerah dengan kontur wajah yang tegas, mata yang ekspresif, dan senyum yang menawan. Rambut mereka biasanya hitam dan tebal, seringkali panjang dan berkilau. Dalam acara-acara adat, wanita Minahasa mengenakan pakaian tradisional yang dikenal sebagai kain dodot dan kebaya. Kain dodot biasanya dihiasi dengan motif khas Minahasa yang penuh warna, memberikan kesan anggun dan elegan. Kebaya yang dipakai juga seringkali dihiasi dengan sulaman atau renda yang indah. Selain pakaian, perhiasan tradisional juga mempercantik penampilan wanita Minahasa. Perhiasan seperti kalung, anting, dan gelang yang terbuat dari bahan alami maupun logam mulia sering digunakan untuk melengkapi pakaian adat mereka. Wanita Minahasa dikenal karena keanggunan dan keramahan mereka. Sikap yang sopan, hormat, dan terbuka terhadap tamu menjadi ciri khas yang menambah pesona mereka. Kecantikan wanita Minahasa juga terpancar melalui partisipasi mereka dalam berbagai tarian tradisional seperti tari maengket dan tari kabasaran. Tarian-tarian ini tidak hanya menunjukkan kecantikan fisik tetapi juga kebugaran dan keterampilan mereka dalam seni gerak. Selain penampilan fisik, kemampuan wanita Minahasa dalam memasak hidangan tradisional seperti rica-rica, tinutuan, bubur Manado, dan makanan lainnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kecakapan dalam memasak mencerminkan kepedulian dan dedikasi mereka terhadap keluarga dan tamu. Secara keseluruhan, kecantikan wanita Minahasa tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, tetapi juga dari sikap, keterampilan, dan peran mereka dalam melestarikan budaya dan tradisi. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu representasi kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Suku Minahasa adalah kelompok suku etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Wilayah-wilayah administratif tempat bermukim mayoritas orang-orang Minahasa atau Minahasa Raya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Seluruh kawasan administratif ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan suku Minahasa merupakan suku bangsa terbesar di provinsi ini. Hal ini juga yang menyebabkan dalam percakapan awam, orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado yang adalah ibu kota Sulawesi Utara. Suku Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok subetnis yaitu Bantik, Pasan Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tondano atau Tulour, Tonsawang atau Tombatu, Tonsea, dan Tontemboan. Suku Minahasa yang terletak di Sulawesi Utara memiliki kehidupan, kebiasaan, dan sifat yang kaya dan unik. Mayoritas masyarakat Minahasa bekerja di sektor pertanian. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kelapa, dan cengkeh. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, perikanan juga menjadi sumber mata pencaharian penting. Dengan keindahan alam seperti Danau Tondano dan pantai-pantai yang memukau, sektor pariwisata berkembang pesat. Banyak orang bekerja di industri pariwisata dan jasa terkait. Pendidikan sangat dihargai di masyarakat Minahasa. Banyak anak-anak yang mengenyam pendidikan formal hingga ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Tarian tradisional yang dilakukan dalam berbagai upacara, termasuk syukuran panen dan acara adat lainnya. Tarian perang tradisional yang dilakukan dalam upacara adat sebagai simbol keberanian dan penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat Minahasa memiliki kebiasaan gotong royong yang kuat. Mereka sering bekerja sama dalam berbagai kegiatan, baik dalam bertani, membangun rumah, maupun kegiatan sosial lainnya. Masyarakat Minahasa memiliki kebiasaan makan yang khas dengan makanan pedas. Hidangan seperti rica-rica, tinutuan, dan woku sering disajikan dalam makanan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Minahasa menganut agama Kristen. Kehidupan beragama mereka sangat aktif, dengan berbagai kegiatan gereja seperti kebaktian mingguan, sekolah minggu, dan perayaan hari-hari besar Kristen. Masyarakat Minahasa dikenal ramah dan terbuka terhadap tamu. Mereka sering menyambut tamu dengan senyum dan keramahan yang tulus. Sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan melawan penjajah telah membentuk karakter masyarakat Minahasa yang tekun dan berani. Masyarakat Minahasa umumnya taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat adat maupun negara. Semangat kebersamaan dan gotong royong sangat kuat di masyarakat Minahasa. Mereka sering bekerja sama dalam berbagai kegiatan, menunjukkan solidaritas yang tinggi.
Masyarakat Minahasa memiliki bakat seni yang tinggi, terlihat dari berbagai tarian, musik, dan seni ukir yang mereka hasilkan. Kebudayaan seni ini sering diwariskan dari generasi ke generasi. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat Minahasa yang kaya akan tradisi dan budaya, ditambah dengan sifat mereka yang ramah, disiplin, dan gotong royong, membuat mereka menjadi komunitas yang harmonis dan berdaya. Mereka berhasil menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, yang menjadikan mereka unik dalam keragaman budaya Indonesia. Masyarakat Minahasa memiliki berbagai pantangan dan larangan yang berkaitan dengan adat, kepercayaan, dan norma sosial yang dijunjung tinggi. Meskipun masyarakat Minahasa dikenal dengan kuliner yang beragam, ada beberapa hewan yang dianggap tabu untuk dikonsumsi dalam situasi tertentu, seperti hewan yang memiliki kaitan spiritual atau dianggap membawa sial. Ada makanan yang hanya boleh dikonsumsi dalam konteks upacara adat tertentu dan tidak boleh dimakan di luar konteks tersebut. Mengucapkan hal-hal yang dianggap menyinggung atau merendahkan leluhur atau roh nenek moyang adalah pantangan. Hal ini karena leluhur sangat dihormati dalam budaya Minahasa. Saat mengikuti upacara adat, mengucapkan kata-kata kasar atau tidak sopan sangat dilarang karena dianggap tidak menghormati adat dan dapat membawa malapetaka. Pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses adat yang benar dianggap tabu dan dapat menyebabkan masalah dalam keluarga. Ada serangkaian tahapan adat yang harus diikuti untuk memperoleh restu dan berkah. Saat upacara kematian, ada aturan ketat yang harus diikuti, seperti cara berpakaian, tingkah laku, dan partisipasi dalam ritual. Melanggar aturan ini dianggap sangat tidak hormat dan dapat mengganggu roh orang yang meninggal. Gotong royong adalah bagian penting dari kehidupan sosial Minahasa. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tanpa alasan yang kuat dianggap tidak sopan dan bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam komunitas. Pemimpin adat atau tokoh masyarakat dihormati secara tinggi. Mengucapkan atau melakukan tindakan yang dianggap merendahkan mereka adalah pantangan besar dan dapat berujung pada sanksi sosial. Ada beberapa tempat yang dianggap keramat, seperti hutan tertentu, batu besar, atau pohon tua yang dihuni roh leluhur. Mengganggu atau merusak tempat-tempat ini dianggap tabu dan dapat membawa nasib buruk. Masyarakat Minahasa sering mengaitkan tanda-tanda alam tertentu dengan peringatan atau pesan dari leluhur. Mengabaikan atau meremehkan tanda-tanda ini dianggap pantangan dan bisa membawa kesialan. Perkawinan antar anggota keluarga dekat, terutama yang masih memiliki hubungan darah dekat, sangat dilarang dan dianggap tabu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan kesehatan genetis. Menghormati orang tua adalah nilai penting dalam budaya Minahasa. Tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua atau merawat mereka dengan baik dianggap sebagai pantangan besar dan bisa membawa rasa malu bagi keluarga. Pelanggaran terhadap pantangan adat bisa mengakibatkan sanksi yang ditetapkan oleh pemimpin adat. Sanksi ini bisa berupa denda materi, kerja bakti, atau ritual tertentu untuk mengembalikan keharmonisan. Pelanggar pantangan bisa mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan atau kehilangan reputasi dalam komunitas. Ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pantangan dan larangan dalam masyarakat Minahasa berfungsi untuk menjaga keharmonisan, menghormati leluhur, dan memelihara nilai-nilai sosial dan spiritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menghormati pantangan ini adalah bagian penting dari identitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Daerah Minahasa termasuk salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua sebelum Masehi. Hipotesis yang diterima secara umum adalah bahwa orang-orang Austronesia awalnya menghuni Taiwan, sebelum bermigrasi dan menempati daerah-daerah di Filipina Utara, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi sebelum berpisah menjadi kelompok-kelompok dengan satu menuju barat ke Jawa, Sumatera, dan Malaysia, sementara yang lain bergerak ke timur menuju Oseania. Menurut mitologi Minahasa, orang Minahasa adalah keturunan Toar dan Lumimuut. Awalnya, keturunan Toar Lumimuut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Makarwa Siow 2x9, Maka Telu Pitu 3x7, dan Pasiowan Telu 9x3. Populasi mereka berkembang dengan pesat yang mengakibatkan perselisihan di antara kelompok-kelompok ini. Para pemimpin mereka yang bernama Tonas kemudian memutuskan untuk bertemu dan membicarakan hal ini dalam pertemuan di Bukit Tondrukan yang adalah salah satu puncak dari Gunung Soputan. Dalam pertemuan ini, terjadi tiga macam pembagian yang disebut Pahasiwohan, pembagian wilayah Pinawetengan Unuu, pembagian bahasa, dan Pinawetengan Unposan, pembagian ritual.
Pada pertemuan itu keturunan dibagi menjadi tiga kelompok bernama Tombulu, Tonsea, dan Tontemboan. Di tempat berlangsungnya pertemuan ini terdapat sebuah batu peringatan yang disebut Watu Pinawetengan atau Batu Pembagi. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya.